Selamat Git. Ya, Pak. Syederalun, antusiasme warga di Kabupaten Birun untuk memberikan hak pilihnya terpantau di beberapa tempat pemungutan suara. Bahkan di beberapa lokasi Syederalun, warga sudah mulai berdatangan ke TPS sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di Desa Gelanggang Gampung, Kota Juang misalnya, 12 TPS yang dipusatkan di Komplek SDN 10 Birun ini tampak ramai pemilih. Sementara di Kecamatan Juli dan Gandapura, dilaporkan beberapa TPS kekurangan surat suara dengan total mencapai 500 lembar. Namun Syederalun, kondisi itu berhasil diantisipasi dengan mengambil surat suara di beberapa desa sekitar. Surat suara yang tidak cukup, tapi kita sudah mengantisipasi dengan mengambil di TPS-TPS terdekat. Dari Birun, Rizal Hasan, Serambi On TV.